Ada Azim Sumber di sana, ada Turaja masih ada Tri di sana, awal pastinya Satria di sana, Tri bola di sana, akan berlanjut di sana, kita selalu Azim keras sekali wing spike yang dilancarkan kepada pemain Karangga yang sudah Satria menawarkan angka untuk Karangga konsentrasi. Dua gol. Poin cuma didapatkan carikan. 15 skor sementara 15 masih ukur 5 ada cerita di sana. Aju Sumber balas supaya keras terjadi tas gol dan angka untuk tim Karangga. Angka 6-10 masih tertinggal 4 angka Karangga dari tim carikan. Saudara Cahyo uploading kali biru angkat campur ada Awan Nugro, tontolan dari Awan Nugro tadi menambahkan angka untuk tim Jarga 11-6 masih unggul jauh tim Jarga masih di tangan Sora Awan floatingnya ke belakang dan passingnya gitu passing dari saudara Cahyo tadi gagal. Poin kembali dicapai oleh tim Jarga 12-6 di tangan seorang middle blocker dan ratakan gagal. Nomor punggung 2 saudara Satria Boti yang kebelakang libro angkat sempurna dan Bagus Ismail terbentuk dari serangan dari saudara Bagus Ismail. Angka untuk tim Karpov Karangga 8-12 masih di dalam saudara Satria floating yang ke belakang dari Biru angkat balon pukulan yang cukup unik dari Sang Nobi Baniara menambahkan angka untuk tim Jalikan. Ini dia seorang Bagus Ismail. Bagus Ismail floating yang ke belakang ada Ajun Subarta pastinya kurang sempurna serangan masih bisa ditahan ke dapur angkat balon hijau masih bicara ada Cahyo Rudi angkat balon Ajun. Lalu tinggi yang kurang sempurna dari saudara Bagus Ismail menambahkan angka untuk tim Karpov Karangga yang 9-13 di tangan sang kreator serangan saudara Tri ke belakang di sana ada Rizal Tri angkat bola dari Ijang Ibuan cukup cerdik seorang Ijang untuk mendulangkan angka bagi tim Karangga kembali ke angka untuk tim Karangga 14-9 mengatur serangan carikan Doi angkat Doi dan Jajang ini dan Jajang menyumbangkan angka untuk tim Karpov Karangga 10-14 power sementara 10-14 di set yang pertama gontong konsentrasi saudara Jajang gontong 12 angka cuma 15-10 angka sementara 15-10 di tangan sang middle blocker Nobi Baniara floatingnya Nobi ke belakang di sana passingnya kurang sempurna atau Ajun masih bisa ditahan seorang Nobi beri angkat bola dan free ball saja kembali serangan dari Karpov Karangga ya dan Cahyo masih bisa dikejar free ball kembali serangan kembali ada Ajun Sumberna war biasa baik keras dari saudara Ajun Sumberna akhir rally panjang dan mendapatkan angka untuk tim Karpov Karangga ya. Kita saudara Rudi Jamsomnya di sana ada Turaja seorang Inja mendapatkan angka untuk tim carikan 16-11 ini bersiap saudara Inja konsentrasi ke belakang pastinya sempurna teriangan bola raut masih bisa selamat dan sopan saja untuk Rido Bagus Ismail ngosos gotong betul spek dari saudara Bagus Ismail menambahkan angka untuk tim Karpov Karangga 12-16 masih tertinggal 4 angka di set yang pertama floating yang kebelakang ada Ijang Dwi angkat bola ada Rizal pukulan mengincar baseline tadi namun dinyatakan gotong dan poin kembali untuk tim Karpov Karangga 13-16 masih di tangan sang pita Ajun Subarka pasti nyalin berhenti lalu Winsek masih ditahan Ajun Subarka berada Satria tipan saja dan terbangun termana terdiam angka kembali di tim Karpov Karangga yang rentetan angka diperoleh tim Karangga yang masih di tangan seorang Ajun Subarka putih yang terdiam kembali
Raden Paul. Di tangan seorang Ajun Sumbarga, passing kali baru sempurna dari Riza. Bang Hujan keras tadi sepanjang dilakukan oleh saudara Riza. Berapaan angka tim Sarikan 17-15. Di tangan seorang Riza, floatingnya ke belakang ada Cacang. Dia akan berlarang sebaik Tausbel. Dinyatakan Tausbel tadi serangan yang dilakukan oleh saudara Satria. Berapaan angka tim Karpo Karangaya 16-17. Tangan seorang Sahyo, masih kali biru. Dia akan berlarang kapusin kali tuan masih di aus. Salah komunikasi tadi antara Ajun Subarga dan sang center. Berapaan angka tim Carikan for putaran 18-16. Di sana ada seorang Awan Nugroho. Awan Nugroho ke belakang ada pastinya Rudy. Teriak bola sepak keras, menghujat keras saudara Jajang. Penyumbangan angka untuk timnya Karpov Karangaya 17-18. Nomor 2 seorang Satria Libiu. Dia akan doa Pablis Ismail. Masih ada Cahyo di sana. Serangan untuk Karangaya dan masih bisa ditahan. Contohnya ke belakang ada Tim dan Rudy. Masih ada Injang di sana. Akan doa Pablis. Luar biasa. Seorang Robi Baniara mengakhiri rally panjang dari angka untuk tim Carikan 19-17 masih unggul 2 angka. Tim Carikan dari tim Karpov Karangaya. Di tangan seorang Bagus Ismail konsentrasi Bagus Ismail betul. Poin gratis didapat tim Karpov Karangaya 18-19. Di tangan Satria atau Satri angkat bola dulu dong. Injang ada Cahyo di sana angkat bola Rudy. Berhasil menyamakan skor 19-19 di set yang pertama kali ini. Masih di tangan seorang Tri. Berikan belakangnya libero masihnya kurang sempurna di sana. Ijang! Masih bisa dihadang dari seorang Jajan dan Ajun Subarga. Serangan yang dibawa seorang Ijang tadi gagal untuk memperoleh angka. Di tangan Sangre berserangan dan gaduh-gaduh. Ratakan. Angka kembali imbang 20-20. Skor sementara 20 sama di tangan sang Tri di sana. Tri angkat bola Ajun Subarga tanpa ampun. Sambaran keras seorang Ajun Subarga. Namun angka untuk tim Karpov Karangaya 21-20. Giliran seorang Injang. Nomor punggungnya seorang Injang. Oblotingnya ke belakang. Opasinya libur sempurna Tri angkat bola Kai Rizal. Masih bisa selamat Roni Adoro Ajun Subarga. Konsentrasi Jajang floatingnya ke belakang ada bagus semua overpass. Masih bisa diselamatkan. Ratakan. Terhadap Beteng Mitsura tadi serangan yang dibalas Nobi Baniara. Angkat kembali untuk tim Karpov Karangaya 23-20. Unggul 3 angka tim Karpov Karangaya di tangan seorang Jajang. Jajangnya Pak Kecal kurang sempurna doa Ijang. Hasilkan pas gol dari Rana Angka untuk tim Carikan 21-23. Masih tertinggal 2 angka tim Carikan dari Karpov Karangaya. Konsentrasi tingkat tinggi seorang Nobi Baniara botingnya ke belakang Rudy. Triangat bola nanti buat saja. Masih bisa dibaca triangat bola Rudy. Masih bisa ditaruh Nobi dan Riza. Ketika ada Ajun Subarga di sana Rudy Ajun Subarga. Tadi sudah terjadi dari sepak serangan dari seorang Ajun Subarga. Dan match point 24-21. Ada 3 kesempatan match point dimiliki Karangaya dan berakhir sudah. Skor akhir 25-21 untuk kemenangan tim Karpov Karangaya. Akhirnya saudara Tri, serangan yang gagal dari tim Karpov masih ada libero di sana. Dwi angkat bola Ejo. Layang seorang Injang membuka angka untuk tim Carikan 1-0. Skor sementara 1-0. Tim Carikan di sana masih di tangan seorang Bagus Ismail. Bagus Ismail floatingnya ke belakang di sana adalah Satria. Tri angkat bola dan Rudy. Bagus tadi dan menghasilkan angka. Baik keras dari saudara Rudy tadi menghasilkan angka untuk tim Karpov Karangaya skor sementara 1-1. Nomor 28 sampai atas saudara Tri. Pastinya sempurna dan sempurna keras.
tanpa memberi hajangan dari sebut dari saudara Novi Baniara. Penampakan angka tutip carikan 21. Kors putaran 21 di tangan sang pengatur saat carikan di sana ada Duri. Kebelakang bisa pastinya pulang sempurna dalam berhasil. Sebarga. Sangat tas bola di dan angka tutip Karageyong. Kors putaran sama 2-2. Di tangan seorang Cacang. Jatang putihnya ke belakang pasinya Gecol angkat bola seorang Rizal tipuan masih ada Tri di sana Jatang dan Ajin masih bisa ditahan Tri angkat bola kembali ke Rudy tipuan di sana masih ada Novi angkat bola Durant Ejang Saturan cukup cerdik tadi penempatan yang sangat akurat dari saudara Ejang menampakkan angka untuk tim carikan kors pertama 3-2 di set yang kedua kali ini. Dirangan sampai ke beberapa seorang Novi Bandiara. Novi Bandiara putihnya kebelakang di Satria. Satria angkat bola Rudy. Gotong-gotong-gotong. Betul basik. Back dari saudara Rudy tadi dinyatakan keluar. Angkat kembali untuk tim carikan. Kor sementara 4-2. Kor sementara 4-2 menjadi. Pasinya kurang sempurna. Free ball saja. Kini serangan dari carikan. Dia angkat bola Rizal. Cukup tangguh dari Peter yang dibangun oleh Rudy dan Cahyo. Kesulitan seorang Rizal untuk menembusnya dan angka bertambah untuk tim Karpov Karagayam. Masih tertinggal satu angka di sana seorang Rudy campurnya selalu dan ratakan. Gaduh. Poin gratis dimiliki tim Karpov Karagayam. Di sana seorang Injak. Seorang Injak konsentrasi ke belakang di sana pasingnya sudah jajak. Triabola Ajun. Tiba cukup manis seorang Ajun Suberga. Berapakan angka tutup Karpov Karagayam skor sementara 4-5. Masih tertinggal satu angka tim Karpov Karagayam. Di tangan seorang bintang Ajun Sumbarga blotinnya ke belakang dan lucky ball masih ada Awan Nugro. Triabola Ajun Bagus Ismail. Masih bila tahan. Serang cukup pecah dari seorang Bagus Ismail. Berapakan angka tutup carikan. Untuk dua angka tutup carikan 6-4 dari tim Karpov Karagayam. Posen Rasiwa Rizal ke belakang sana Rudy. Triabola Ajun Satria. Dinyatakan kuasa sebetul baik dari saudara Satria dari Gagal di tangan seorang Rizal. Rizal ke belakang pastinya seorang Rudy di sana ada Ajun Sumbarga masih bisa dikenal Bagus Ismail di sana dan free ball saja kembali sana dari Karagaya dan Sayo damak-damak dan sengat Dwi di sana Bagus Ismail. Masih ada Satria di sana. Satria kembali. Maju. Masih ditajam kembali dan jajang. Ke belakang. Masih kita kembali serangan dari carikan. Ada Cahyo. Satria angkat bola. Dan Satria ke belakang lagi. Satria angkat bola. Overpass. Overpass. Remu panjang tadi di sudai oleh seorang Tri. Berapakan angka tutup Karpov Karagayam. Skor 5-7 masih tertinggal 2 angka tim Karpov Karagayam dan titip carikan di tangan seorang Coco Libiru Triangola Bus sungguh pecah tadi serangan dari sang winger seorang Awan Nugroho di tangan seorang Awan Nugroho patul-patul ada konsentrasi ke belakang di sana Rudy Triangola Ajin dinyatakan keluar dari baik yang bilang adalah seorang Ajun Sumbarga. Belum menulis sasaran. Masih di tangan seorang Awan Nugroho. Votingnya Awan Nugroho di sana Rory. Angkat bola tulang. Tiba cukup manis tadi seorang Jatang. Kembali menambahkan angka tutip Karpov Karagayam 6-9. Masih tertinggal 3 angka tutip Karpov Karagayam. Di tangan seorang Satria. Satria kembali lagang. Pasti cukup sempurna di tangan. Atau bus tadi pertandingan yang dibangun oleh seorang Rudy agak kembali untuk dicarikan masih di tangan seorang Bagus Ismail konsentrasi Bagus Ismail ke belakang di sana pasti kurang seberapa Ajin Sumbarga pantulan bola terlalu kencang dan kembali mendapatkan angka untuk dicarikan tukar-tukar 7-10
Sang kreator serang di sana dan beri ke belakang. Pastinya semprot dengan bola tipuan masih bisa dibaca. Ini giliran Novi Baniara dan Ejang. Masih ada Azul Jajang membantu Rudi tipuan. Masih ada Ejang di sana. Bido Ejang. Belum terbunyi tanda pelanggaran. Salah satu pemain dari Karpov Parang yang tadi ada yang menyentuh net dan angka untuk tim carikan. Di tangan sang kreator serangan saudara Dwi. Votingnya ke belakang dan masih ada Ajun. Masih ada Jajang di sana. Ajun jadi Rudi. Passing cukup sempurna dari libero Robert Ajang. Passing cukup lagi. Dwi kurang sempurna dari saudara Tri. Berapa angka kembali untuk tim carikan? 12-7. Unggul 5 angka cukup jauh tim carikan dari tim Karpov Barangayam. Passing cukup sempurna dari angka Doro. Aduh tuh Barangayam. Soblok saja. Serang back row terlalu. Dibuat masih ada nih. Tekan. Serang yang dibangun tadi soal Rudi gagal. Kembali lagi. Carikan meraih rentetan angka. 13-7. Pastinya Rudi ini teriak juara Jajang. Backgrass dari seorang Jajang tadi. Keputus rentetan angka yang diperoleh tim carikan. Angka untuk Karpov Karangayam 8-13. Di tangan seorang Jajang. Kon-kon-kon konsentrasi ke belakang dan ada Rizal. Terus yang bawa sebuah keras. Masih bisa ditahan. Nobi. Yeah, ada Ejang. Diserang kembali dari Karangayam. Dibuat ke belakang. Ada Ejang di sana dan Robi sebenarnya ke belakang. Permainan bola cukup akurat dari seorang Novi Baniara. Membuat kesulitan seorang Satria untuk menerima bola. Akan kembali untuk tim carikan. Di tangan seorang Novi Baniara. Votingnya Novi, passingnya Satria di sana. Terima bola sepabras, luar biasa. Ini dia seorang Cahyo. Penyumbangan angka untuk tim Karpov Karangayam 9-14. Kalau sementara 9-14 masih tertinggal jauh tim Karpov. Samsungnya seorang Rudi ke belakang. Passing kurang sempurna libero. Coba membantu dan Ejang. Passing Rudi di sana bisa selalu Ajun. Subarga. Serangan dari seorang Ajun Subarga tadi berhasil menambahkan angka untuk tim Karpov Karangayam. Kalau sementara 10-14. Pas sementara 10-4 satu serangan seorang Rudi. Pastinya cantik ambil kebesaran. Nah sepatra selesai. Agus tadi. Sebelas blok-blok yang dibawa oleh para pemain Karpov Karangayam. Angka untuk tim carikan skor 15-10. Kita seorang Ejang. Rudinya seorang Ejang ke belakang dan dinyatakan keluar tadi. Sub error dari saudara Ejang. Keuntungan untuk tim Karpov Karangayam untuk menambahkan satu angka 11-15. Libero masihnya di mojar bola dan sempat keras masih bisa bilang serangan kembali dari carikan awan membantu dan fokus sesuai buat gol tadi blok dari seorang Satria dan Acun angka untuk tim carikan 16-11 di set yang kedua hilang seorang Rizal blokingnya seorang Rizal Jajang teriakan bola dan Satria masih bisa ditahan dan ini gila seorang Acun. Penempatan bola cukup bagus tadi seorang Ajun Subarga berhasil menambahkan angka titik Karpov Karangayam 12-16. Seorang Cahyo, rutinnya Cahyo ada Tia Madularat sebagai Ajun Ismail. Namun sama bisa serangan kembali dari Akonaya dan langsung saja tanpa pikir panjang langsung diajar oleh seorang Bagus Ismail. Hilang seorang Alman Nubrun. Rudinya kebelakang ada Rudi. Teriak aturan dan Ajun. Tembus tadi. Blok yang dibangun oleh Bagus Ismail. Ditembus oleh seorang Ajun Subarta. Penambahan angka untuk tim Karpov Karangayam 13-17. Masih tertinggal 4 angka. Di tangan seorang Satya ketika belakang Tribu yang juara. Menghasilkan sokong ada. Free ball diserang kembali dari tim carikan dia juara. Bagus! Gelontong. Baik dari seorang Bagus Ismail tadi mereka kegagalan dan angka kembali bertambah dari Karpov Karangayam 14-17.
Prasatria Modia pastinya ada tujuan sangat tujuan masih dia selamat ada Aslam Acu. Ini free ball saja kembali serangan dari tim cari karena pada Bape Ismail. Masih dia di mana cari. Masih ada suara Bape Ismail. Nobi tujuan ada Rudi di sana. Di ada Acu Sumberka. Dia sangat sempurna. Dia serangan kembali cocokan ke belakang masih semangat. Dia ada Bape. Dia kembali ada Cudi. Rudi ini akan masuk tadi sebagai yang ini adalah suara Rudi 17 dan suara Satria pastinya sempurna doyangan bola dan serangan perkenan tadi berhasil menambahkan angka tim carikan serangan dari seorang Eja 8-15 masih unggul 3 angka di tangan seorang Bagus Ismail. Konsentrasi seorang Bagus Ismail ke belakang di sana ada Satria masih kurang sempurna masih ada libero penyelam lobby Jiel masih bisa ditahan Rudi Afribo saja serangan kembali dari tim cari kadang masih bisa ditahan perlu berbunyi pada pelanggaran dari seorang Jajang. Seorang Jajang menyentuh bibir net Mitsuda. Akan kembali untuk tim carikan. Masih di tangan seorang Bagus Ismail. Pastinya sempurna di ala Rudi. Masuk dari serangan yang dilancarkan oleh seorang Rudi. Namakan angka tim Karmom Karawai yang 16-19. Satria atas serangan seorang Tri ke belakang pastinya sempurna. Duyang Adulana Wejang masih bisa ditahan. Duyang Adulana Tibuan ke belakang terlalu panjang tadi. Sambaran seorang Rudi. Angka bertambah dicarikan 20-16. Ini seorang Tri. Botingnya canggih Adulana. Oh siyuh. Luar biasa. Variasi serangan Tri dari seorang Jajang dan Tri. Menghasilkan angka untuk tim Karpov Karanggayam 17-20 di set yang kedua. Konsentrasi seorang Jajang floatingnya Jajang pastinya libur dia akan bola naikkan. Pantulan bola cukup kencang tadi menghasilkan pass ball angka untuk tim jaringan 21-17 dan time out kedudukan 21-17 pastinya seorang Rudi kejar Satri Acun Sumberga. Angka untuk tim Karpov Karanggayam disumbangkan oleh seorang Acun Sumberga 18-21. Tim Karpov masih tertinggal 3 angka. Cap-capnya seorang Rudi ke belakang di sana pastinya libero berasal di triple saja. Serangan kembali untuk tim Karpov Acun Sumberga. Pukulan di atas ke seorang Acun Sumberga. Disumbangkan yang akan kembali untuk tim Karpov Karanggayam. Skor sementara 19-21. Masih dengan seorang Rudi, pastinya seorang Ejang. Pria bola Ejang. Bukan dia seorang Ejang tadi. Mulai tangan seorang Rudi, angka untuk tim carikan 22-19. Setelah 22-19 seperti tangan seorang Ejang, konsentrasi Ejang pastinya Rudi. Pria angkat bola dan Jalo masih bisa ditahan dan sulit bola kedua untuk diselamatkan seorang Awan Nugroho. Angka kembali ke tim Karpov Karanggayam 20-22. Masih tertinggal 2 angka di sawah Acun Sumberga. Pastinya kurang sempurna dua angka. Dribble saja serangan kini dari Karpov Karanggayam. Cayo masih dia dilanda cocolan cukup manis dari seorang Bagus Ismail. Angka untuk dicarikan 23-20. Kalau di sana ada Jajang diangkat bola lawan Satria. Mengincar tangan tadi seorang Satria. Menyumbangkan angka untuk tim Karpov Karanggayam 21-23. Ini konsentrasi seorang Cahyo Floatingnya ke belakang masih Ejang. Dia akan berada Bagus. Belum berbunyi. Tanggar yang tidak beres. Pelanggaran dari pemain carikan. Dan angka si Jakun Jodoh. Kurang sempurna ini serangan kembali dari Karpov. Ada Acun Sumberga. Pukulan cukup akurat dari seorang Acun Sumberga berhasil menyamakan kedudukan 23-23. Skor sama kuat 23-23 masih di tangan seorang Cahyo pastinya kurang sempurna ada Buda Ejang bila seorang Ejang 8 tipuan cukup manis dari seorang Ejang dan kedudukan sementara match point 23 ada satu kesempatan match point dimiliki oleh tim carikan
Bantul-bantulkan bola seorang Awan Nugroho, floatingnya ke belakang masih dan saya maju ke Parma. Dia akan gelontong-gelontong-gelontong dan terakhir 23-25-23. Oke, para penonton yang berbahagia, Rizal masih ada Rizal. Poin untuk Sarigan membuka angka perdana di set yang ketiga kali ini seorang Ejan. Bantul-bantulkan bola seorang Bui. Konsentrasi seorang Bui. Ke belakang di sana ada Cahyo, angkat bola ada Cacang. Peribas ada Zidri, ada Antipan di belakang masih bisa dikejar. Penyelamat bola cukup balik tanah over masal ini dimanfaatkan oleh seorang Ejan. Menambahkan angka untuk tim Sarigan 2-0. Skor sementara 2-0 di set yang ketiga kali ini. Unggul 2 angka. Masih tambah seorang Bui. Wontot-wontot konsentrasi seorang Bui ke belakang sana Rudy. Teriakan bola lalu Rudy rapetkan. Jadi serang yang dilakukan seorang Rudy tadi belum bisa memutus rentetan angka dari tim Sarigan. Skor 3-0. Pancang seorang Bui pastinya seorang Satria Tegano. Acun sumbarkan gelontong-gelontong-gelontong. Baik yang bisa serangan oleh seorang Acun sumbarkan tadi Bedil Baji. 14 petu angka kembali 4-0 dan pastinya betul. Poin kembali bertambah 5-0. Kos pada 5-0 masih unggul jauh tim Sarigan. Awal cukup bagus dari tim Sarigan kali ini, floatingnya kembali dan pastinya seorang Satria. Triangan bola Rudy masih jadi tahanan kesulitan dari bola kedua di kisaran selesai hijau dan memutus rentetan angka, membuka angka perdana untuk tim Karbon sekarang gaya 1-5. Wasit tertinggal 4 angka 1-5. Konsentrasi seorang Jajang, wasitnya gencol kurang sempurna libero yang coba membantukan Rizal. Gelontong-gelontong-gelontong dan yang diselangkan oleh seorang Rizal tadi gagal angka untuk tim Karbon sekarang gaya 2-5. Masih dengan seorang Jajang, floatingnya Jajang pastinya libero kurang sempurna. Teriakan bola daun Rizal masih bisa ditahan. Teriakan bola daun Aji Jumarna masih dengan seorang Cahyo. Teriakan bola daun Rudy masih ditahan. Serangan kembali Satria Ajun reversal saja. Cariaan menyusup serangan dulu yang akan bola daun Rizal. Rizal masih bisa dibaca. Teriakan bola Rudy. Rally panjang dihentikan oleh seorang Rudy. Angka kembali bertambah untuk tim Karpov Karangaya. Masih dengan seorang Jajang. Konsentrasi tingkat tinggi seorang Jajang. Floatingnya seorang Jajang ke belakang. Brotong. Saat jadi seorang Jajang tadi dinyatakan keluar. Poin gratis diperoleh oleh tim Carikan. Di sana ada seorang Novi Baniara. Novi Baniara. Konsentrasi Novi Baniara ke belakang sana Rudy. Triaba Cahyo luar biasa. Variasi serangan cepat yang diperagakan oleh para pemain Karpov Karangaya. Menambahkan angka skor setelah 4-6. Jadi tangan seorang Rudy. Jump shotnya seorang Rudy. Ada bagus Ismail. Triaba Cahyo Rizal. Belum berhasil seorang Ajib Sumbarga menambah. Menangkap serangan dari seorang Rizal tadi, angka untuk tim Sarigan di tangan seorang Ejang. Pastinya seorang Cahyo di sana teriakan dolaran Ajun Subarna. Tembus tadi jebol blok dari seorang Bagus Ismail dan Awan Nugroho. Ini juga seorang Ajun Subarna. Ajun Subarna bersiap akan serangan. Rapetkan gadul. Kembali bertambah tim Sarigan 8-5. Konsentrasi Rizal, pastinya seorang Rudy yang berang Cahyo. Tim yang kurang sempurna dari seorang Rizal tadi menambahkan angka 7 Karpov Karangaya 6-8. Konsentrasi seorang Cahyo, floatingnya ke belakang Rizal. Tim yang bola dan spekras namun masih bisa dibendung tadi oleh seorang Jajang dan Tri. Akan kembali untuk tim Karpov Karangaya mencoba mendekat 7-8. Jadi tangan seorang Cahyo, floatingnya seorang Cahyo, pastinya libero Dwi akan bola lawan Rizal. Dinyatakan pas bola tadi serangan dari seorang Rizal. Menambahkan angka
untuk tim Carigan. Dan kini bersiap nomor punggung 6, di sana ada Awan Nugroho. Konsentrasi seorang Awan Nugroho, floatingnya ke belakang, di sana ada Rudy. Teri angkat bola down, Aziz masih bisa ditahan. Teri angkat bola down, Satria kembali lagi, masih bisa ditahan. Rudy defense yang gagal tadi seorang Rizal. Penambahan angka untuk tim Baru Mokaraya 8-9. Masih terbuat satu angka tim Karpo Karangayam 8-9. Di tangan seorang Satria. Seorang Satria ke belakang, di sana ada Rizal. Dewi angkat bola down, masih di atas Rahat Cahyo. Ini serangan kembali dari tim Carigan. Nobi Baniara ala Bagus Ismail. Jempol tadi pertahanan dari seorang Jajang, di tangan seorang Bagus Ismail. Nomor 7, seorang Bagus Ismail. Bagus Ismail multinya ke belakang, passingnya sempurna. Atria Adora, Ajun Subarga. Serang Ajun Subarga. Serang dari posisi 2 seorang Ajun Subarga. Menambahkan angka untuk tim Markom Karagaya. Tidak sang kreator serangan nomor 8 seorang Tri. Passingnya Rinda kurang sempurna, overpass tadi. Dan masih bisa ditahan seorang Dwi dari serangan dari Karpok Karagaya. Angka kembali untuk tim Carigan 11-9. Unggul 2 angka 11-9. Passingnya sempurna oleh Ajun Subarga. Serangan dari posisi 4 seorang Ajun Subarga. Perbuatan angka untuk tim Karpok Karagaya 10-11. Masih tertinggal satu angka. Ini tangan seorang Jajang. Rotinya seorang Jajang ada Libiru. Dwi angkat bola ada Ejang. Belum berbunyi pada pelanggaran seorang Rudy. Dan dicatat poin untuk tim Carigan 12-10. Nomor punggung 4 di tangan sana 16 seorang Nobi Baniara. Nobi Baniara pohon kon konsentrasi seorang Nobi ke belakang, passing yang buto passing yang blender dari seorang Satria. Angka kembali untuk tim Carigan. Serve kedua dari seorang Nobi Baniara. Nobi Baniara konsentrasi tinggal 3 menit, tekan. Serve kedua dari seorang Nobi Baniara tadi gagal. Terhadang beteng mix sudah. Ini giliran seorang Rudy. Capsomnya seorang Rudy. Passing semuanya bagus di badan. Sungguh bagus tadi. Walaupun pelan serangan dari seorang Awan Nugroho. Mampu menyebabkan angka untuk tim Carigan 14-11. Unggul 3 angka. Ada Eja, Rudy. Triangkat bola lah. Ajun. Masih bisa ditahan. Triangkat bola lah. Satria. Ukuran lurus dari seorang Satria tadi. Perjumpaan angka untuk tim Karpok Karagaya 12-14 di set yang ketiga. Ya, seorang Ajun Subarga ke belakang, di sana Eja. Jadi angkat bola dan bagus dibalik, salah komplikasi tadi. Serangan gagal dibangun oleh para pemain Carigan dan back off. 11-14, di sana balik di orang super overpass. Masih di tangan seorang Ijang. Betul yang akan berada Rizal. Seorang Rizal tadi. Lakan pukulan cukup keras. Dan menambahkan angka untuk tim Carigan 15-13. Masih unggul 2 angka tim Carigan. Seorang Rizal putihnya Rudy. Pastinya kecol. Ada Ajun Subarga. Masih jalan lebih biru. Angkat bola seorang Bobis Ismail. Dan angka untuk tim kita seorang Rizal motinya ke belakang Jajang. Pasti kurang sempurna lancar. Ratakan. Serangan dari seorang Cahyo tadi menemui kebutuhan dan take out. Kedudukan 17-13. Ada Roni di sana, teriak abang Ajun Subarga. Terbalik bola yang cukup akurat dari seorang Ajun Subarga. Kemarin angka untuk tim Karbon karena ayat 14-17. Pas 14-17. Ina seorang Cahyo. Konsentrasi seorang Cahyo ke belakang, di sana Eja. Dwi angkat bola lawan Bagus Ismail. Cukup panik tadi. Pendapatan bola seorang Bagus Ismail. Menawan angka untuk tim Carigan 18-14 di set yang ketiga. Ina seorang Awan Nugroho. Konsentrasi seorang Awan Nugroho. Dan ratakan.
poin cuma-cuma diberikan untuk tim Karobong Parabayang. 15-18. Satria di sana, Rizal angkat bola Dewi, timpuan masih bisa dibaca, Ria Barang masih bisa ditahan, Dewi angkat bola dan Bagus Ismail. Sambaran keras dari seorang Bagus Ismail, mendapatkan angka untuk tim Carian. 19-15. Putar-putar bola seorang Bagus Ismail konsentrasi. Kebalangan di sana, pasangnya seorang pelita. Acu Sumbarga menghantam seorang libero dari Carian. Back lurus yang dilancarkan seorang Acu Sumbarga. Jumlah angka untuk tim Carian 16-19. Tekan. Poin gratis dibeli oleh tim Carian. 20-16. Dewi di sana, Rudy teriakan bola dan Acun sulit tadi dikejar oleh seorang Rizal. Spektrasi yang dilancarkan seorang Acun superkah. Depan yang akan tutup karena gayam 17-20. Ditahan seorang Jajang. Rudy yang seorang Jajang di sana lebih biru. Dewi akan bola Novi Pariara masih bisa lihat. Di sana ada Ejang. Kembali karena gayam menyusun set serangan. Di sana ada Acun Sumarga, Suracun Sumarga, sang pesin poin dari Karbong Karagayam, Acun Sumarga. Kembali lagi di tangan seorang Jajang, passingnya kurang sempurna dari seorang Bagus Ismail. Rizal cukup bagus tadi, walaupun bola sulit, namun bisa dihasilkan angka oleh Rizal. 21-18. Nomor guru pas seorang Novi Baniara, sang middle blocker baca tujuan ratakan. Kembali soft error didapat seorang Novi Baniara. Ini kesempatan Karpop Karagaya bisa Rudy jumpsetnya seorang Rudy. Passingnya cukup cantik aku bisa dan serangan dari seorang Awan Nugro langsung memutus angka 22-19. Kita seorang Ijang, konsentrasi seorang Ijang ke belakangnya Rudy. Teriabaran, opernya kurang sempurna tadi. Umpan kurang sempurna dari seorang Tri Sulut, dimanfaatkan seorang Acun Sumberka. Angka kembali bertambah tim Carian. Masih tahan seorang Ijang, rutinnya Ijang Rudy. Teriabaran, serangan tadi Cahyo menambahkan angka untuk tim Karpop Karagaya. Ini seorang Acun Sumbarga di sana ke belakang dengan Jajang. Angkat bola dan Sumbarga Reza masih bisa ditahan. Acun mencoba membantu dan free ball serangan kembali dari Carian. Dwi angkat bola dan Reza. Selanjutnya lagi seorang Reza. Serangan dari posisi dua seorang Rizal tadi menghantam keras dan menyumbangkan angka untuk tim Carian dan Vince Win 20-24-20. Ada 4 kesempatan menyebut dari Carian. Rudy teriakan bulanan Cahyo di panjang kembali masih bisa dibaca. Awan Nugroho bagus Ismail. Ada Acun di sana teriakan tipuan kembali ada libero. Teriakan bagus Ismail. Ada triple di set yang ketiga ini di peralihan tim Carian 25-20. Terjadi Ismail sampai yang dilancarkan seorang bagus Ismail. Membuka angka untuk tim Carian 1-0. Ini masih ada Bagus Ismail angkat bola teriakan bola dan Rudy. Gagal diserang seorang Rudy terhadang oleh benteng yang dibawa oleh seorang Novi Baniara. Pertama 2-0. Masih tangan seorang Bagus Ismail ke belakang mitar baseline angkat teriakan. Acun Sumbarga begitu kencang dari hantaman dari seorang Acun Sumbarga. Membuka angka untuk tim Karpop Karagayam 1-2. Dari seorang Tri dari sini serangan kembali dan saudara ke belakang wajah Tri. Atau Rudy masih bisa selamatkan saudara yang belakang Tri. Kurang sempurna dari umpan dari Tri dan angka untuk kembali untuk tim Carian 3-1. Masih untuk 3 angka tim Carian. Di tangan Santriyadol sekarang Kaduri
Putihnya ke belakang dan Jajang teriakan bolaran. Tipuan masih bisa dibaca. Teriakan bolaran. Jiu, gelondong. Baik dari seorang Dwi tadi dangak-dangak dan Angga untuk tim Tarkov Karangeyam. Sang Yoni Sara ajak angkat bola seorang Rizal. Putaran penyerang dari seorang Rizal tadi. Kedepan angka untuk tim carikan 4-2. Tidak seorang Nobi Baniara. Konsentrasi seorang Nobi Baniara. Putihnya seorang Nobi, pasiknya seorang Cahyo, teriakan bolaran. Diadang tadi, umpan gagal dari seorang Tri. Berikan gol teman tim carikan untuk penambahan angka. Kor 5-2. Kor sementara 5-2 masih unggul 3 angka. Masih tangan seorang Nobi Baniara. Nobi Baniara konsentrasi Nobi ke belakang dan dinyatakan blocok. Poin gratis diberikan oleh tim Tarkov Karangeyam 3-5. Masih tertinggal 2 angka tim Tarkov. Dan lihat dia senang untuk menuju seorang Rudy. Seorang Rudy caksoknya seorang Rudy ke belakang pasinya sempurna. Teriakan bolaran bagus. Luar biasa. Baik keras yang dilancarkan oleh seorang Awan Nugroho. Penyumbangan angka untuk tim carikan 6-3. Menjaga cara angka tim carikan pasinya seorang Rudy. Teriakan bolaran Jajang. Variasi serangan quick dari seorang Jajang dan Tri. Masihkan angka untuk tim Tarkov Karangeyam 4-6. Masih tertinggal 2 angka. Kita lihat di sana memusuhkan seorang Ajun. Subarkah pelatihnya seorang Ajun. Dia akan berada Rizal. Masih bisa ditahan. Angka 2 sama satu ada Ajun Subarkah. Wah, bulan-bulan cukup kecah dari serangan seorang Ajun Subarkah. Kembali menambahkan angka untuk tim Tarkov Karangeyam 5-6. Mencoba merasak naik tim Tarkov Karangeyam. Pasirkan gicol. Pasir gicol dari seorang Ribiru. Dan kedua sama kuat enam sama. Rodinya ke belakang masih ada ribut Julian. Bagus Ismail. Masih dan soal Sayora Jajang. Orang Jajang tadi menambahkan angka untuk tim Tarkov Karangeyam kembali berbalik unggul 7-6. 7-6 di set yang keempat ini. Ajun Subarkah masih jadi gol. Seorang Jajang. Poin kembali untuk tim Tarkov Karangeyam 8-6. Leading 2 angka. Tim Tarkov Karangeyam 8-6. Masih ada seorang Ajun Subarkah votingnya. Lagi pun masih ada duit di sana. Awan Nugroho. Seorang Awan Nugroho menghasilkan angka untuk tim carikan. Baik keras seorang Awan Nugroho. Tidak seorang Rizal. Konsentrasi seorang Rizal. Botinya suara Ria di sana Cangyo. Teriakan bolaran Ajun Subarkah. Bodong. Kecil bajing. Bagian dari suara Ajun Subarkah tadi dinyatakan bodong. Lumpur tembok. Angka penting carikan 8 sama. Rudy di sana tadi. Jajang timpan masih di kanan daun. Habis tadi serangan yang dibangun oleh Jajang. Dan angka untuk Tarkov Karangeyam 9-8. Masih untuk satu angka tim Tarkov Karangeyam. Nomor punggungnya seorang Jajang. Sang middle blocker Jajang putihnya ke belakang pastinya Libiru. Dwi angkat bolaran bagus Ismail. Jatuh di garis serang tadi serang seorang bagus Ismail. Menyamai rubah 9 sama 9-9 di set yang keempat kali ini. Konsentrasi tingkat tinggi seorang Awan Nugroho putihnya ke belakang di Red Satria. Angkat bola sudah Cahyo. Handshot tadi terjadi dari serang seorang Cahyo. Kembali unggul 1 angka tim Tarkov Karangeyam. Ini dia seorang Satria. Konsentrasi seorang Satria pelatihnya ke belakang di sana Rizal. Angkat bola di sana. Masih ada Ajun di sana Tria. Bola Rudy. Masih bisa ditahan. Dwi angkat bola. Alpagus. Dodong. Baik dari seorang Ajun Ismail tadi. Keluar dan penambahan angka untuk tim Tarkov Karangeyam 9-9. Kedua dari seorang Satria floatingnya ke belakang adalah Rizal. Dia akan bola dan bagus. Ini bagus tadi. Serasan bagus. Sulit untuk ditahan oleh sang Cahyo. Angka untuk tim carikan 10-11. Masih tertinggal 1 angka tim carikan. Pantul-pantul dan bola seorang bagus. Ismail floatingnya ke belakang. Ada Satria di sana. Dia akan bola. Aduh. Dan masih ditahan tadi.
Serangan dari seorang Ajun tadi menemui kegagalan terhadap oleh benteng yang dibawa seorang Nobi Baniara. Angka untuk jaringan kedua sama kuat, 11 sama di sana bagus. Mengincar base dan Satri akan berlatih dari Wacayo. Akhirnya akan masuk dari baik yang dilakukan seorang Cahyo. Kembali unggul satu angka 12-11. Tim Karangga yang unggul satu angka di sana Tri. Pastinya video dan suara ada. Oh, variasi tersibat diperagakan oleh para pemain carikan. Penambahan angka kembali untuk tim Karangga yang lebih 2 angka 13-11 di set yang keempat kali ini. Masih tangan salam kelihatan salam Rizal angkat bola dulu yang akan bola Ajejang. Hantaman keras seorang Ejang tadi menghasilkan angka untuk tim carikan 12-13. Seorang duit di sana, konsentrasi seorang duit ke belakang di sana, Reca pasti dan seorang sempurna di sana, Ajun! Cukup bagus dari seorang Ajun Sumberka. Penyumbuhan angka untuk tim Karopov Karangayam, 14-12. Lending 2 angka tim Karopov Karangayam. Di tangan seorang Canjo, putihnya seorang Canjo ke belakang di sana, pasti nyali biru. Mencoba membantu seorang Rumi dan Ejang! Seorang Ejang menyumbuhkan angka untuk tim carikan 13-14. Masih tertinggal satu angka. Nomor punggung 4 seorang Nobi Baniara. Nobi Baniara protingnya ke belakang Cahyo. Tri angkat bola Rudi. Ratakan. Gaduh. Kembali imbang skor sementara 14-14. Semakin ketat, semakin seru pertandingan kali ini. Tidak seorang Nobi Baniara protingnya ke belakang Cahyo. Rebut pastinya kecil kurang sempurna dari Rudi. Masih bisa ditahan teriak bola Ejang. Masih bisa ditahan bola. Sayang tadi sulit untuk dikejar seorang Cahyo. Kembali berbalik unggul tim carikan 15-14. 15-14 unggul satu angka tim carikan. Masih tangan seorang Nobi Baniara potingnya Dobi. Pasingnya kecil kurang sempurna Cahyo bola Acer. Masih bisa dibaca serangan untuk tim carikan Rizal. Terhadang oleh benteng yang dibawa seorang Jajang. Kembali berimbang 15-15. Or kembali sama 15-15. Samsungnya seorang Rudi ke belakang. Pasingnya sempurna Triang bola Ayan. Masih bisa dibaca serangan kembali dari tim cari kandau Ejang. Sulit tadi mengenai jari patulan bola kedua dari seorang Rudi. Sulit untuk dikejar seorang Ajin Sumbarka. Berbaik unggul kembali tim carikan 16-15. Di tangan seorang Ejang, lotenya seorang Ejang, ada Rudi. Akan berlaku seorang tindak. Gagal. Dinyatakan pelanggaran tadi. Melampaui batas seorang Satria. Angka untuk tim carikan unggul 2 angka 17-15. Dan di tangan seorang Ejang, konsentrasi Ejang, lotenya ke belakang Rudi. Teriakan berlawan Ajun Sumbarka. Namun terhadap oleh benteng yang dibawa sama bagus Ismail 18-15. Dan take out seorang Ejang dan ratakan. Gaduh. Sebiang dilancarkan seorang Ejang tadi memberikan angka gerak sutil parbom pada gaya. Ini dengan seorang Ajun Sumbarka akan sempat ratakan. Gaduh. Ada pergantian pemain. Seorang Rizal ditarik keluar digantikan seorang Rama. Nomor punggung 8 seorang Rama dimasukkan di set yang keempat kali ini. Seorang sub spesialis Rama. Konsentrasi tingkat tinggi seorang Rama floatingnya ke belakang. Botong. Pelaku langsung betul baji. Seorang Rama tadi gagal melakukan sub. Ida seorang Jajang, floatingnya seorang Jajang. Triang bola dan Jio. Masih bisa ditahan, Triang bola dan bagus Ismail. Berhasil menembus benteng yang dibangun oleh seorang Satria. Seorang bagus Ismail menyumbang angka untuk tim carikan 20-17. Masih menjaga jarak angka 20-17 seorang Awan Nugro. Konsentrasi Awan Nugro ke belakang Rudi. Triang bola dan Cahyo. Masih bisa tinggal seorang Soe Dui. Nobi Baniara bawa bagus Ismail. Dinyatakan gelondong. Osos betul sebagian dilancarkan bagus Ismail. Angka untuk tim Karangga yang 18-20.
Ida seorang satria floatingnya ke belakang, di sana ada Ijang. Dia bola dan impar masih betul saat Ijang dan masih bisa selamatkan secara bagus si main dan Novi Badero ratakan 19-20 dan take out 19-20 di tangan Satria pastinya libiru dan bagus Ismail. Kembali lagi seorang bagus Ismail menjadi poin mesin poin seorang tim carikan. Ismail floatingnya ke belakang, umpannya kurang sebelah jajang dan Ajun Sumbarga. Oh, permas ini serang kembali dari Karpov. Cahyo sana ada Rudy, Dama ke belakang di sana. Dwi angkat bola dan Ejang. Kapus tadi masih ada Satria di sana. Ajun Sumbarga pressing saja. Dwi angkat bola Rudy. Baniara terputus sudah rally banyak tadi. Resambaran keras yang dilakukan sama Robi Baniara 22-19. Masih tangan seorang bagus Ismail jajak di sana, teriakan bola lah Rudy tembus tadi. Kita seorang bagus Renobi Baniara, kita seorang Rudy 20-22. Masih tertinggal 2 angka buatinya sang kreator serang Aida Ejang. Teriakan bola Ejang ketiga tangan kosos bagi yang dilancarkan seorang Ejang tadi belum berhasil masukkan angka. Tertinggal 1 angka, 21-22. Mencoba mengejar larang Nobi, Ipan masih bisa dibaca. Angka 2 tangan, Ejang! Dan batik yang sempurna dari seorang jajan tadi. Angka kembali untuk tim carikan 23-21. Hilangan sang kreator serangan seorang Bui, rotiknya ke belakang dan Abitol. Gagal tadi, risi yang tidak sempurna dari para pemain Karpov Kargayam. Dapat angka berikan match point 21. 3 kesempatan match point voting yang diberikan kita. Game point 25-21. Oke, selamat menikmati.